ini dia yang gue cari-cari nih. Mai. Nah, bangso. Ketemu di sini. Mai. Oi. Lu enggak bosan apa? Bawa mobil, balap, drag, mobil-mobil bensin. Enggak cuma diesel. Dibilang bosan enggak? Ah. Disuruh coba diesel enggak mau. Nah, karena lu mau nih dia. Ini mobilnya Innova Reborn. Udah kita livery-in tim ASR ya kan? Ya. Jadi ini emang tim ASR pingin lu yang ngejokiin nih mobilnya nih. Why me? Oke, nah lu ada kisi-kisi gak sih Mai untuk membawa mobil ini Mai? Kisi-kisi bawa mobil ya? Ini kan kemarin mobil sempat di Pro ya? Benar. Sempat di Pro, ini kan kita lagi mau coba KTT dulu nih. Gua mau tahu dulu busnya di berapa, yeah, buat main nanti startnya, terus timenya berapa, biar tahu nanti kan kita ngincernya time berapa sih nih? Ini kemarin gua request 10 detik. Oh, main bracket 10 berarti ya? Bracket 10. Ya, nanti kita coba KTT dulu, coba lihat dia itu enaknya di bus berapa. Oke. Nanti lihat RT-nya harus berapa biar 10.00 aja. Nah, cakep gak tuh? Iya, nah sekarang ini saatnya kita KTT, biarlah Amoy dia konsentrasi sama si Nova dan si Meong juga turun ya. Turun lah. Lu berapa mobil ini turun di event IDW kali ini? Ini berarti bawa ribbon si kuda poni. Namanya udah ada? Lah, udah saya namain itu, udah saya tag. Oh, namanya kuda poni. Namanya kuda poni. Kuda poni, kutpon, kutpon ya. Kutpon ya. Habis kutpon, Meong, bawa VNT, bawa Innova, bawa Brio. Lah diesel semua itu sih, kecuali Brio sama ini. Iya, kecuali sama ini. Oke, berarti kita lihat aja besok aksinya si Dokter Eta. Jadi sekarang ini hari kita tunggu-tunggu karena sekarang ini sudah di hari Sabtu, kemarin KTT tapi sempat hujan besar. Nanti gue nggak tahu nih jadwal terbarunya dari IDW, apakah pagi-pagi ini KTT dulu atau langsung ngerat. Nah mobil udah ready, bakal dibawa sama Dokter Esther. Dari segi mesin, dari segi ban, velg udah ready semua karena request dari Dokter Esther Donat Racing. Mobil ini pingin pakai velg yang lebarnya itu 9,5. Nah, untuk Belia ini lebarnya di 9, guys. Jadi gue bawain dari Jakarta velg Bob yang lebarnya itu 9,5. Dibaluti ban Acelera 651 Sport Drag, guys. Nah, jadi nanti bakal belang nih. Depannya Belia, belakangnya ASR Bob. Oke, kita lanjut ke pedok karena di sana sepertinya Dokter Esther sudah datang. Nah, dia juga bakal prepare, langsung aja kita ke pedok ya, guys. Guys, jadi ini ada Mas siapa namanya Mas? Bayu Reka Nirwana. Mas Bayu nih. Ini kalian mungkin yang mantengin Instagramnya Donat atau Dokter Esther. Nah ini salah satu pembalap dari drag race juga nih di tim Donat ya Mas ya? Iya betul betul. Mas, gue lihat-lihat kan kali ini lu pakai mobil Brio. Ya. Balapan pakai velgnya KLG nih. Ya. Nah tadi KTT ya untuk pertama ini ya? Ya tadi KTT Om. Nah itu lu main bracket berapa nih kalau untuk balapnya? Tadi bracket 11. 11. Nah ya, mobil KTT dapat berapa dia? Dapat 11.1 RT500. Oke, berarti agak kalau dihitung-hitung tuh gimana hitungannya? Pas apa gimana? Pas, emang pas. Emang pas ya? Emang pas. Nah, menurut Om nih pakai KLG enak gak sih? Enak. Salah satunya kenapa nih lu pilihan KLG kenapa nih? Ya karena lumayan ringan juga, Om.
terus looknya bagus. Iya, dan warna mobilnya itu grey, peleknya pilihan ya, warna grey. Itu dia. Yoi. Mobilnya grey, peleknya grey juga. Cocok. Wah, langsung mau, wah KLG nih di mobil Brio nih, wah. Ya. Ini berapa nomor nih si Brio? Di Brio sekitar 5 nomor. 5 nomor. 5 nomor. Oke, kita doain aja Mas Bayu bisa mendapatkan piala. Ya. Thank you Mas Bayu. Nah, tadi Dr. Esther udah KTT pakai Innova kuda poni. Gimana Dr. Esther? Ya, jadi tadi sebenarnya ada kesalahan ya. Iya. Kamu enggak pakai power mode ya? Enggak pakai power mode tapi 107. 107 RT. Ya. RT-nya tadi 200. Berarti kalau enggak pakai power mode, RT-nya bagus lebih kecil daripada itu, harusnya bisa 105. 105 terus lebih bisa ya? Iya, harusnya bisa. Nah itu, nah mobil itu gimana? Menyatu belum ke lu si kuda poni itu? Kalau dibilang menyatu banget kayak gua sama Meong saat ini ya belum, tapi bisa lah. Dan next event lu bakal pakai Innova ya? Iya, harus dibawa. Harus dibawa, biar makin sinkron lah antara Dr. Esther dan si kuda poni ini namanya nih. Iya, kalau bisa itu kelasnya nanti kita iniin lagi ya. Nanti gua kayaknya bikin gambar kuda poni kita oke lah. Nah, boleh ya. Oke Dr. Esther, lanjut lagi. Thank you, sorry mengganggu. Nah guys, ini Innova Reborn nih guys. Si Putcon, kita lihat. Kita ambil story-in lah. Kuda poni. Wah, segala. Mereka terawat dia. Kita lihat waktunya, sebelah sana. Berapa nih ya? Itu berapa? Wah, 15.978 15.402 guys, 402 nih. Nah sekarang ini kita memasuki waktunya untuk time yang 10.5 guys. Jadi ini udah mulai start. Nah itu dari earpro tuh warna kuning tuh sebelah sana tuh. Kemarin gue lihat di bengkel tuh ada itu. Ini kelas diesel semua nih, 9.5 guys. 10.5. Kenceng-kenceng sih ini. Lihat. Ada Mas Rijo. Ya, berjalan. Tuh. Jadi sekarang itu gak usah balapan-balapan di jalan lah, jangan balapan-balapan liar. Ada sirkuit, ada event, lu ikutin. Janjian aja di sini sama teman-temannya. Ayo ikut balap, tapi balapannya di sirkuit. Kayak gini nih, proper. Kasih tiang-tiang, treknya panjang, bener-bener yang udah enak lah untuk kalian pakai gitu loh. Oke, kita lihat lagi nih, kita tunggu Dr. Esther ya. Ya. Nah guys, jadi ini sudah berakhir acaranya. Tapi ini masih belum karena kita akan bagi-bagi piala. Nah, gue pengen nanya sama Om Denny dan Esther. Om Den, gimana acara hari ini nih Om? Acara hari ini cukup menguras tenaga dan pikiran. Sama persaingan sangat ketat sekali. Iya. Jadi Om Denny banyak bawa mobilnya. Bawa ada mobil Enok juga ada Om ya? Ada Om. Kebetulan ada kita bawa Enok. Abis itu olinya ya, olinya. Oh, oli Enok, karena di sini kita juga disupport nih tim Aisyah sama Pondonat pakai Enok. Thank you banget. Nah, sudah mobil aku Alvin tadi bawa juga sama Om Denny ya. Betul. Itu mobilnya juga kencang juga itu. Yuk. Nah, jadi kalau next event nih Om, kita bakal kemana lagi nih? Rencana untuk event selanjutnya abis ini minggu depan kita ke Sentul. Abis Sentul kita trip lagi menuju Ancol. Oh, masih dekat lah. Betul, Ancol. Ancol ya. Abis Ancol mungkin kita sini balik lagi ke Jurnas seri 2 kalau misalnya di Yogyakarta di sini lagi. Sini lagi ya. Berarti emang setiap bulan emang Doratin emang nggak pernah absen.
Gak pernah absen. Oke, Om Denny, thank you. Kita lanjut ke Esther, Om Denny. Nah, ini dia. Lo tadi bawa mobil Innova Reborn. Iya. Waktunya kelas 10.5 nih. Iya. Itu dapat tadi 10.58 ya? 10.58 ya? Berapa ya? 5 benar 10.58. 10.58 berapa lah? Ah, 8 sekian lah gitu loh. Betul. Gimana? Mobil udah nyatu belum? Tadi kan di awal gue bilang karena belum dicoba. Nah, ini udah dicoba gimana? Gue udah coba sih. Itu kan sebenarnya main 2 nomor ya? Yang terakhir itu 10.570-an. Iya. Lebih kecil daripada yang itu. Tapi geser dong jadi event 6. Karena ada lagi yang lebih cepat ya. Iya, ada lagi. Jadi kalau main di Jawa itu memang mereka tajam-tajam waktunya. Iya. Itu karena kalah 1 detik aja itu emang udah kalah, Om ya. Kalah beda 0,0 sekian. Nah, 0,0 sekian. Nah, 0,0 sekian aja itu udah kalah loh. Jadi tergeser, guys. Enggak apa-apa. Masih ada next event selanjutnya. Siap. Nah, ini kita tinggal nunggu pembagian piala, Om ya. Banyak lah nanti aja kejutannya, mau bilang apa yang dapat. Oke, Om Denny. Bye, Esther. Thank you. Acara kita pada malam hari ini di acara Indonesia Drag Race 2024. Ini salah satu ajang drag race, drag bike terbesar ya. Saat ini benar-benar peserta itu ramai banget. Ada sekitar 1000 lebih mobil yang ikutan di acara kali ini dan motornya juga hampir segitu. Ini dilaksanakan dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu, guys. Nah, gua di sini itu udah dari hari Rabu. Rabu itu kita di Semarang, Kamis itu kita di Semarang. Baru malamnya berangkat, kita prepare mobil dulu karena kemarin itu ada filter solar yang bocor. Akhirnya mobil ini berhasil nyampe di sini dan ikutan balap. Dokter Esther yang bawa dengan tadi ada rekan-rekan dari Donat. Ya, semuanya ngetes mobil ini dan waktunya ini dapat di 10,5-an. Esther tuh tadi di 10.58 sama 10.57. Tapi nah, namanya balapan ya, di atas langit pasti ada langit. Kita kalah 1, jadi tadi itu udah poin kelima, udah dapet juara 5, turun karena ada yang lebih kencang lagi, guys. Nah, gue ucapin terima kasih banyak untuk brand-brand yang udah support kita dari Acelera nih untuk ban, Acelera. Habis itu ada Oli Enok. Nah, ini udah pakai Oli Enok nih, guys. Selanjutnya dari IR Pro, bengkel yang ngegarap si mobil Innova Reborn ini, ada Ganjubel. Nah, itu kalian yang pengen nyari barang-barang racing untuk mobil diesel juga ada. Selanjutnya ada Auto Project untuk part-part aksesoris. Kalau lo mau nyari barang-barang itu bisa langsung aja. Selanjutnya ada Donut Racing, ini tim balapnya Dr. Esther. Kita gabung di situ. Dan ada Earth Auto Concept, Ko Alvin yang ngasih tahu mengenalkan barang Enok. Nah, ini nih HSR Apparel yang udah nih baju-baju kita tuh disupport sama HSR Apparel. Selanjutnya ada YSS Suspension. Jadi kaki mobil ini pakai YSS. Biar performanya makin mantap. Dan yang menariknya lagi, ini stiker-stikernya pakai Good Fix, guys. Nah, jadi kalian tuh di sini brand-brand, siapa tahu ada yang mau masuk lagi, bolehlah ya buat mobil putih ini. Nah, yang nggak ketinggalan, terakhir bagian belakang ada ORD Exhaust. Jadi muffler-nya ini full system dari ORD Exhaust. Udah kita tunjukin juga di sini nih performanya. Nah, jadi gue pengen istirahat. Besok kita akan balik. Kalau gue terusin malam ini, gue berdua Iqbal mungkin tidak sanggup. Jadi kita berangkat pagi, mungkin dari sini akan ngonten dulu. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk depannya. Jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit dulu. Ingat velg, ingat HSM.